siapa? Mas Wari, Mas Wari, Mas Wari, Mas Wari. Terusnya malah ditak itu. Bu, jangan gini bu terusnya. Mas lampunya lah. Ini rumahnya Bu Fria. Paling besar nomor pinten. Di sana pakai jam kemih. Tapi besok ini kan udah jadi gitu loh. Kita jalan bisa, jadi kita kan tergantung pesanan itu gimana. Jalan keluar kemana tuh? Iya, dengan harus ya. Kapan ya? Nah, pegang dua bu. Bu, dilanjutnya ada program yang dulu kita melakukan inisiasi desa devisa. Di Gresik ini sudah ada desa Wedani. Bahkan desa Wedani ini produknya sudah didisplay pada saat G20 di Bali. Insya Allah desa devisa di Jawa Timur itu terbanyak di antara seluruh provinsi di Indonesia. Nah, ketika tadi saya tanya, pertama syaratnya produknya ori, bikinan mereka sendiri terpenuhi. Kedua, di desa itu banyak pengrajin serupa terpenuhi. Ketiga, bahwa ada asosiasi semacam koperasi. Ini yang ternyata belum eksis. Nah, tadi saya menyampaikan kalau asosiasi perkumpulan ada panda ada. Tapi kalau sampai kepada bentuk koperasi belum eksis. Nah, tadi saya menyampaikan disiapkan aja. Nanti tim akan hadir ke sini. Kemudian melihat, biasanya saya datang sendiri dulu. Kalau ini sudah ori, mereka bikin sendiri, bukan menjual produk orang lain. Kedua, dalam satu desa itu banyak produk yang sama. Ketiga, memang harus ada semacam koperasinya. Biasanya kemudian tidak lama oleh LPI, Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor. Itu ada, kalau sudah dapat SK Desa Devisa, biasanya satu ada pendampingan. Kedua ada bantuan permodalan. Ketiga akses market, ini yang penting. Karena tadi saya tanya, ini sudah sempat diekspor kemana? Kalau ke Malaysia sudah. Tapi kan banyak negara-negara Timur Tengah yang juga pakai kopiah. Pakistan juga pakai kopiah. Di Afrika juga pakai songkok ya, songkok. Nah, potensi untuk bisa menembus pasar ekspor sesungguhnya besar sekali. Karena apalagi One Pesantren, One Product, kita sudah tanda tangan dengan Islamic Development Bank. Dari SDB,
yang saya waktu itu 9 Januari 2024 sempat bertemu dengan pimpinan SDB. Mereka menyampaikan bahwa kita bersiap untuk membangun koneksitas pasar dengan negara-negara anggota OKI. Jadi sebetulnya potensi pasar untuk bisa diperluas antara lain nanti pintu masuknya lewat LPI. Ya, kalau di sini sebenarnya bisa dilihat di Desa Wedani, karena itu kategori di Gresik yang masuk apa desa devisa yang cukup awal. Terus yang malah jidak nih kok. Bu, jangan gini bu, terusannya bu. Mas lampunya mas. Ini rumahnya Bu Sriya. Paling besar nomor pintar. Sana pakai jalan pakai besok ini kan udah jadi gitu loh. Di sana prosesnya campur tahu produksi Niko di belakang.